Perfect! Yo, apa khabar semua? Hari ini Cikgu Angah kat sini and hari ini kita nak terjah tentang cerita Kingdom Hearts. Sebelum kita masuk, meh luangkan sedikit masa flashback ke tahun 2002 dulu. Mana aku ada cakap pasal Kingdom Hearts. Cikgu akui, waktu tu Cikgu Kantoi buat silap. Dulu Cikgu cakap game ni tak best. Tapi hari ni Cikgu bersedia untuk tukar pendapat Cikgu. Therefore, hari ni kita nak check balik Kingdom Hearts dengan mata yang fresh. Let's roll it out! Alright, sekarang cikgu nak ajak korang masuk ke dalam dunia Kingdom Hearts. Buckle up sebab kita nak terjah intipati plot dan juga cerita. Explore pasal game ni yang menjadi game yang klasik. Kingdom Hearts ni dipasang Sora, seorang remaja chill yang stay dekat Destiny Islands dengan kawan-kawan dia, Riku dan juga Kairi. Diorang tak tahu pun yang hidup diorang akan hadapi twist yang memang twist gila. Pulau diorang diserang oleh musuh kegelapan ataupun juga dikenali sebagai Heartless dan diorang terpaksa dipisahkan. Sora pula terjumpa senjata yang dinamakan sebagai Keyblade yang boleh selamatkan hati orang ataupun membuka hati orang. Jadi, kisah Sora bermula dekat Traverse Town, tempat orang yang telah hilang dunia berkumpul. Sebab dunia dah hancur satu persatu, sekarang everyone dah tak ada dunia masing-masing. Dia dibantu oleh watak-watak daripada Disney, iaitu Donald Duck dan Goofy. Diorang ni jadi sidekick setia Sora sepanjang perjalanan cerita. Sora travel dari pelbagai dunia, dunia Disney, daripada dunia Tarzan, daripada dunia Aladdin, sehinggalah mereka sampai ke Castle of Hollow Bastion. Yang setiap dunia ini ada cabaran dan jumpa villain-villain Disney yang memang ikonik, guys. Sora tak sedar pasal Heartless, enemy yang lahir daripada kegelapan ni. Dia discover pasal kepentingan kawan-kawan or friendship, iaitu persahabatan kawan-kawan dia. Riku, yang kita first awal-awal nampak tadi, kawan rapat Sora jadi rakan sekutu dengan Maleficent, antagonis utama yang buat kecoh lah sepanjang dunia dan game Kingdom Hearts ni. Jadi, persahabatan dan kesetiaan jadi tumpuan utama antara watak-watak iaitu Sora, Donald dan Goofy, serta untuk melawan segala apa rintangan dan mencari kawan-kawan yang hilang. Dalam kisah Disney, ada campur juga elemen-elemen Final Fantasy. Ada karakter seperti Leon ataupun Squall lah, nama dia asal dia daripada Final Fantasy 8. Ada Aerith, ada Yuffie, ada Cloud daripada Final Fantasy 7 yang jadi kawan kepada Sora. Unik gila bila Disney dan Final Fantasy bergabung, tambah lagi dengan karakter-karakter original seperti antagonis yang bernama Ansem, Seeker of Darkness yang misteri. Buat cerita ni jadi memang complicated gila lah. Cerita jadi lagi gila, iaitu sebenarnya Ansem ni ada cerita yang terbongkar. Dia nak buka Kingdom Hearts, iaitu sebuah pintu di hujung dunia, dan dia dapat kontrol semua hati dan dapat kuasa dunia. Lepas tu, ending dia paling best lah. Saya takkan spoil ke ending, tapi ending dia adalah Hollow Bastion jadi medan pertempuran, yang di mana Sora jumpa balik dengan Riku. Tapi Riku dah termakan dengan kegelapan. Jadi dia jadi macam vessel lah kepada Ansem. Jadi Sora, Donald dan Goofy kena tackle cabaran sana sini. Ending dia pertarungan yang hebat antara Riku dan Sora dan juga Ansem. Dengan menggunakan Keyblade senjata, Sora main peranan penting selamatkan Kingdom Hearts dan pulihkan balik keamanan dunia. Bila dunia start rebuild, Sora buat pengorbanan besar nak selamatkan Kairi dan kawan-kawan dia. Ending scene dia left it open, which means kita tak tahu apa what's going to be the next big adventure. Jadi, lepas kita cerita pasal cerita, kita masuk pada bab watak pula. Sora, hero utama kita, hanyalah budak yang chill yang tiba-tiba terjebak dengan adventure yang dia sendiri takkan tahu.
dia memang nampak sedikit macam budak-budak nakal lah, tapi itulah part yang of the Disney charm. Jangan lupa juga watak-watak sokongan seperti Riku dan juga Kairi, remaja yang mempunyai life challenges masing-masing lah. And of course kita ada juga Donald dan juga Goofy, sidekick yang klasik yang menambahkan Disney magic in the mix. Jadi apa bagaimana pula dengan gameplay sekarang? Kalau kita tengok pada gameplay Kingdom Hearts, aku rasa game ni macam hamba sikit lah compare kepada RPG-RPG yang ada zaman tu. But you know what? Cikgu salah. Sistem real-time action dia, combat dia smooth, leveling up dia semua membuatkan Kingdom Hearts ni jadi gaming experience yang unbelievable. Dan jangan lupa transition dia, dia explore ke battle. Feature ni membuatkan Kingdom Hearts stand out dalam dunia RPG. Graphics mungkin jadi concern untuk beberapa orang, especially game daripada PS2 era lah kan. Tapi Kingdom Hearts play a very timeless art style. Campuran Disney Magic dengan Final Fantasy flair, dunia Kingdom Hearts yang vibrant dan colourful tu masih fresh gila. Especially dengan HD remaster sekarang yang boleh didapati di PS4 dan juga PS5. Macam main through Disney movie yang hidup, and that friends, a testament kepada charms yang dibawa. When we talk about the music pula, melodies iconic, dia memang ada orchestra punya score yang penuh emotion. Music negeri ni memang masterpiece. Dia ada depth, dia ada emotion, ada whole new layer kepada storytelling. Tapi jangan lupa main opening theme dia daripada Utada Hikaru, lagu ni memang klasik yang stick dalam kepala lama. Lepas kita dah letak controller, kita dah habis game ni pun kita masih nyanyi lagu dia. Oleh itulah kawan-kawan, untuk kita journey through history of Kingdom Hearts, game yang dulu aku rasa aku remehkan, tapi sekarang ni memang tinggi lah. Game ni memang awesome, tahu tak? Dia bukti magic bila Disney dengan Square Enix collaborate. Harap dunia ini dapat memberi korang the initiative untuk revisit balik game ni. I'll try it for the first time. Until next time, Cikgu Angah signing off. And remember, always have magic in your heart.